Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wal din wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'du qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'ahi wa lumi fi darini amin wa kullu waqtin qabilun za qawama yaqbaluhu makan illa mubahama nahul jihati wal maqadiri wa ma sigo minal finika marma min roma wa kullu waqtin dan setiap waktu itu qabilun menerima zaka akan demikian itu zorob wa ma yakbaluhul makanu dan tidaklah menerima akan dia oleh tempat illa mubahama kecuali ya al-kadarnya tersamar nahul jihati sumpama yaitu jihad segala arah wal maqadiri dan ukuran-ukuran dan sesuatu ya, isim maksudnya yang disigotkan daripada fi'il wa masigo minal fi'li kamarma seperti marma dari roma jadi kullu itu i'rabnya jadi mubtada kullu mudob waktin mudob ilaih qabilun i'rabnya jadi khobar bagi mubtada ya qabilun zakat dia zakat za isim isyarah maf'ul bih bagi lafaz qabilun karena qabilun isim fa'il amalan fi'il tarfal isma dan simul khabarnya zakat za isim isyarah maf'ul bih kapnya itu huruf itob wa ma itu maknya nafi' yakbaluhu ya yakbalu fi'il mudari haknya maf'ul bi al-makan itu fa'il yakbalu ila namanya harfu istisna kalau begini menandakan hasr nih illa yakbaluhul makanu illa mubahama jadi ada penekanan kalau hasr itu mengandung taukid. Mubahama menjadi hal. Ya. Jadi tidak menerima nasab tidak menerima atas zorob akan isim makan ya. Tidak menerima nasab layak malu nasba takdir begitu tidak menerima nasab tidak menerima akan nasab atas zorob oleh isim makan ismul makan pada keadaan dari beberapa keadaan kecuali pada keadaannya itu mubahama tersamar nahu sumpama al jihad jihad nah jihad jadi khobar mubtada mahzub takdirnya wazalika nahu ini nahu mudab al jihad mudab ini wal maqadiri wawnya atap maqadir atap ke ya jihad ya wa ma wawnya atap ma isim mausul atap ke jihad singgo fi'il mud fi'il madi mabnun lil majhul ya naib fa'ilnya dhamir mustatir fi jawazan taqdu wa yaudu ila ma min al fi'li jar majrur kamar ma jar majrur ya fa huruf jarin marma murad lafaz
Murad lafaz majrun bika. Min marma jar majar. Min marma jar majrur min harfu jarin min roma ini jar majrur min harfu jarin roma mulut abbas majrurun bi min ya, ini mulut lapas bukan ya bukan langsung aja bukan ya karena dia fi'il madi ya fi'il ma. Yakni menghendaki ia anna ismal zamani bahwasan isim zaman yakbalu nasba. Isim zaman itu menerima nasab. Ala zarbiyati atas zarab mubhaman kana ya mubham keadaannya tersamar nahu sumpama sirtu lahzatan wa sa'atan. Aku berjalan satu pandangan satu saat waktu. Au mukhtasan atau terkhusus imma bi idofatin adakalnya dengan idofah nahu sumpama sirtu yaumal jumati aku berjalan pada hari Jumat yaumal jumati au bi wasfin atau dengan sifat nahu sumpama sirtu yauman tawilan sifat aku berjalan satu hari yang panjang tawilan yang sifat. Au bi adadin atau dengan adat bilangan nahu sumpah masir tu yauma ini aku jalan dua hari. Wa amma ismul makani adapun isi makan fala yakbalu nasba minhu illa nau'ani maka tidak menerima ia akan nasab darinya kecuali dua macam. Ahaduhuma yang pertama dari yang dua itu al mubhamu. Mubham wasani yang kedua masih gomin al masdar di misyaratin lagi sanas kuru sesuatu yang dilapaskan daripada masdar dengan syaratnya yang akan kami sebutkan dia. Wal mubahamu kal jihati mubaham yang samar itu seperti jihad arah arah asyiti yang enam nahu sumpama fauqo tata yamina shimala wa amama wa khalfa. Wanahwi hadza dan sumpama ini. Kal maqadir seperti maqadir ukuran-ukuran. Nahu sumpama golwatin. Ya, depak. Wamilin satu mil, wa farsahin satu farsah, wa baridin satu barid ini nama ukuran. Takun kau katakan jelas tu fauqad dari aku duduk di atas rumah. Wasirtu ghalwatan aku jalan satu depa. Fatan sibuhuma ala zarfiyati maka ia menafsirkan keduanya atas zarab. Zarab. Ya. Fauqad dar ghalwatan. Wa amma masiqa minal masdari adapun sesuatu yang dibentuk daripada masdar. Nahu sumpama majlis Zaidin wa maq'adahu. Majlis Zaid dan tempat duduk Zaidnya. Tempat duduk Zaid, majlis maq'ada, maknanya sama tuh. Fasyartu nasbi maka syarat nasabnya kiasan hal karena mengkias adalah ayyakuna amilu min lafzi. Bahwa adalah amilnya dari lafaznya nahu sumpama qa'atu maq'ada Zaidin. Jadi harus begitu. Amilnya dari lafaznya baru bisa. Aku duduk di tempat duduk Zaid. Di tempat duduk Zaid. Jadinya zorob. Majalas tu majlisa amrin. Aku duduk di majlis amar. Walau kana amiluhu min ghairi lafzi ta'ayyana jarruhu bifi. Maka jikalau ada amilnya itu dari bukan lafaznya maka nyata oleh jarnya dengan fi. Jadi bukan zorob berarti. Ya. Nahu sumpama jalastu fi marma Zaidin.
aku duduk di tempat lontaran Zaidnya. Jadi ini bukan zarab berarti kalau begini. Marma bukan zarab. Nah, kecuali begini, Roma itu marma Zaidina baru bisa dah. Jadi, ya. Jadi harus pakai amilnya. Fala takul maka ya. Jadi harus pakai amil lapasnya gitu ya. Maka enggak boleh engkau katakan jalastu marma Zaidin. Enggak boleh begitu. Illa syuzuzan, kecuali jarang. Janggal. Wa mimma waroda min zalika qauluhum, dan di antara sesuatu yang datang dari demikian itu perkataan mereka, wa minni maq'adal qabilati. Dia dariku di tempat qabilah, tempat duduk qabilah. Wa masjaral kalbi. Di tempat mengendalikan anjing, pemanatan Suraya. Ya. Tempat bergantungnya bintang Suraya. Aika ina maq'adal qabilati. Aika inun maq'adal qabilati. Tafsirnya ka inun. Yang ada di tempat duduk qabilah. Wa masjaral kalbi. Tempat mengendalikan anjing. Wa manata Suraya. Tempat ya. Bergantung bintang Suraya. Wal kiasu, kiasnya wa minni fi maq'ad fi maq'adil qabilati, yaitu dariku di tempat duduk qabilah. Wa wa masjarul kalbi, yaitulah tempat mengendalikan anjing. Wa fi manati Suraya, dan pada ya tempat bergantungnya bintang Suraya. Walakin nusiba susuzan, akan tapi dia dinasabkan jarang yang begitu, janggal. Wala yuqasu alaih, enggak boleh dikias. Khilafan lil Kisai, yang berbeda bagi Imam Kisai. Wa ila hadza asyara bi qawlihi wa syartu qawli zama kisan ayyaq. Wallahu a'lam.